Guinea Khatulistiwa atau Guinea Ekuatorial. Berdasarkan data World Factbook 2022 memiliki penduduk 1.679.000 jiwa. Merdeka dari Spanyol pada tanggal 12 Oktober 1968, Guinea Khatulistiwa adalah negara republik presidensial. Kepala negara adalah seorang presiden. Presiden saat ini adalah Teodoro Obiang Nguema Basogo yang menjabat sejak 3 Agustus 1979. Saat ini ia memecahkan rekor sebagai presiden petahana dengan masa jabatan terlama di dunia. Dan kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri. Perdana menteri saat ini adalah Francisco Pascual Eyegwe Obama Asue yang menjabat sejak 23 Juni 2016. Beribu kota di Malabo, mata uangnya adalah franc Afrika Tengah dan berkode internasional +240. Lambang negara Guinea Khatulistiwa menampilkan sebuah perisai bergambar sebatang pohon kapuk randu atau yang sering dijuluki pohon dewa oleh penduduk setempat. Pohon ini menjadi tempat disahkannya perjanjian antara Portugal dan kepala suku setempat. Di atas perisai terdapat 6 bintang yang mewakili satu daratan utama serta 5 pulau utama. Bendera negara Guinea Khatulistiwa adalah 3 warna melintang dengan garis hijau, putih, dan merah serta segitiga biru pada bagian kiri. Hijau melambangkan sumber daya alam dan hutan di negara itu. Biru melambangkan lautan yang menghubungkan daratan utama dengan kepulauan. Putih melambangkan perdamaian. Merah melambangkan perjuangan kemerdekaan. Di tengah bendera pada garis putih terdapat lambang Guinea Khatulistiwa dengan pohon Kapasutra 6 bintang kuning. Sekitar 93% warga Guinea Khatulistiwa memeluk agama Kristen. Guinea Khatulistiwa menjadi negara anggota OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi sejak tahun 2017. Guinea Khatulistiwa memproduksi minyak bumi sebanyak 132 ribu barel per hari pada tahun 2021. Oke sobat, itu tadi profil dari negara Guinea Khatulistiwa, negara anggota OPEC. Semoga bermanfaat.